Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, balik lagi dengan aku Bu Mer Channel. Hai konco YouTube, ya apa kabar? Hai bunda semua, gimana nih kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, seperti biasa Bu Mer mau share vlog masak-masak sederhana. Semoga kalian suka dengan videonya dan jangan pernah bosan untuk selalu berkunjung ya. Dan kalian penasaran Bu Mer mau masak apa hari ini? Stay tune terus. Jangan di-skip. Terima kasih. Nah, ini tadi Bu Mer kupas wortel dan ini ada yang tahu enggak kalau di tempat kalian namanya apa? Kalau di sini namanya blonjeng. Kalau bahasa Indonesianya tuh labu. Itu tuh labu yang di tempatnya si Patke. Kalian ada yang tahu enggak film Patke? Film Kerasakti. Kalau ada yang tahu please komen di bawah. Nah, setelah kupas wortel dan labunya si Patke Kerasakti, Bu Mer lanjut kupas bawang putih dan bawang merah. Kalian ada yang pernah masak enggak labunya si Patke yang di Kerasakti? Komen dong, biasanya dimasak apa? Kalau Bu Mer taunya cuma di sayur bening, dan ini mau Bu Mer sayur bening pakai wortel karena kemarin enggak dapat buncis dan kubis. Karena mungkin buncis lagi mahal ya, jadi enggak ada yang jual buncis. Nah, kebetulan kemarin dapat labunya si Patke Kerasakti dibawain dari Blitar. Jadi ini mau Bu Mer sayur sop aja dengan wortel. Untuk sayur sopnya ini nanti Bu Mer kasih bumbu bawang putih, bawang merah, Bu Mer cincang halus, terus dikasih bumbu tambahan gula, garam, penyedap dan lada. Udah gitu aja, simple. Ini nanti yang ada sedikit beda di tempe. Kalian penasaran tempenya mau Bu Mer apain? Please jangan di skip ya. Temenin Bu Mer masak hari ini. Nah, sambil nemenin Bu Mer kupasin bawang putih dan bawang merah biar kalian gak bosen nonton videonya, Bu Mer mau nyapa bunda-bunda semua. Hai bunda-bunda semua, terima kasih ya yang sudah support YouTube channel Bu Mer selama ini, yang punya channel YouTube maupun yang tidak punya channel YouTube. Sekali lagi Bu Mer ucapkan banyak terima kasih, karena tanpa kalian apalah arti YouTube channel Bu Mer. Dari komen-komen positif yang kalian tulis di kolom komentar, itulah semangat Bu Mer untuk terus bikin video terbaru selanjutnya. Semoga kebaikan kalian dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu setia hadir di setiap video-video Bu Mer yang terbaru. Dan buat kalian yang baru aja gabung atau baru menemukan YouTube channel Bu Mer ucapkan selamat datang, salam kenal dari aku, Bunda empat orang anak yang punya anak kembar. Di sini aku men-share kegiatan keseharianku sebagai ibu rumah tangga di rumah kontrakan sederhana. Semoga kalian suka dengan videonya, ada manfaat yang bisa diambil. Ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya. Dan di sini aku juga minta support dari kalian dengan tekan tombol subscribe, bantu YouTube channel Bu Mer biar makin berkembang. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video terbaru dari Bu Mer. Jika suka video ini silahkan di like, tinggalkan kritik dan saran yang mendukung di kolom komentar, dan share ke seluruh media sosial yang kalian punya jika video ini bermanfaat. Dan follow IG Bu Mer yang ada di layar biar kita bisa saling silaturahmi di Instagram. Oke, terima kasih. Oke, balik lagi ke video. Untuk bawang putih dan bawang merahnya sengaja Bu Mer chopper, emang gak halus tapi seenggaknya bisa sedikit bisa lebih halus ya daripada Bu Mer iris tipis-tipis. Nah, lanjut, setelah Bu Mer chopper bawang putih dan bawang merah, Bu Mer siapkan air, terus masukkan bawang putih dan bawang merah 1 sendok. Nah, sambil nunggu airnya mendidih, ini Bu Mer potong dulu wortel dan labu si Patke Kerasakti. Gak tahu ya ini namanya labu apa, Bu Mer ngasih namanya kok labu si Patke Kerasakti. Ada yang tahu beneran gak sih? Nanti kalian bingung lagi labunya si Patke itu gimana. Aduh, apa ya ini namanya. Nah, ini Bu Mer potongin wortelnya dulu seperti biasa ya, seperti sayur sop, potong tipis-tipis. Dan untuk labunya itu Bu Mer potong seperti ini. Entah ini salah atau benar, Bu Mer tuh gak pernah beli ini, jarang banget beli labu si Patke ini karena emang nggak bisa ngolahnya. Kalian ada yang tahu nggak gimana cara ngolah si labu Patke ini? Kalau ada yang tahu please komen di bawah ya. Ini tuh bentuk labunya tuh panjang gitu loh,
Kalau ada yang tahu please dong komen biar Bu Umbar tahu apa nama labu ini biar nggak salah sebut. Masa iya labunya si Patke. Jangan ketawa ya say. Please maafin Bu Umbar untuk kali ini nggak tahu nama labunya. Nah, untuk cara potongnya Bu Umbar juga ngasal karena emang Bu Umbar nggak pernah beli si labu ini. Biasanya sih orang tua Bu Umbar masak labu ini dibuat sayur asem gitu, tapi karena Bu Umbar nggak ada bahan-bahan buat masak sayur asem, ya udah Bu Umbar campurin aja ke wortel buat sayur sop. Nah, ini dia yang akan berbeda dari masakan kali ini, yaitu masak tempe. Itu tadi di mangkok hijau ada telur, terus Bu Umbar tambahkan garam sedikit. Ini bukan tempe goreng, tapi ini mau bikin tempe katsu kawe. Nah, ini Bu Umbar tambahkan 2 sendok tepung terigu. Mungkin ini bagi Bu Umbar luar biasa atau enggak biasa, tapi bagi bunda-bunda semua pasti ini hal yang biasa, bikin tempe digoreng pakai tepung panir. Jujur, Bu Umbar baru pertama kali ini bikin tempe ditepungin panir. Semoga aja si kembar suka dan rasanya enggak neko-neko. Nah, untuk telur adonan basah itu tadi Bu Umbar kasih bawang putih dan bawang merah yang Bu Umbar cincang halus tadi. Terus Bu Umbar kasih telur, garam, dan tepung terigu. Nah, untuk tempenya ini Bu Umbar potong tipis lagi ya, jadi 2 biar lebih tipis dan bumbunya lebih meresap. Nah, setelah dimasukkan ke adonan basah, lalu dimasukkan ke adonan tepung panir. Nah, kalau yang Bu Umbar lihat dari resep-resep orang-orang tuh, yang adonan basahnya ada yang ditambahin santan. Jujur, karena Bu Umbar nggak ada santan, jadi ya ini Bu Umbar cuma kasih telur dan tepung. Kalian ada yang pernah bikin tempe katsu gini enggak? Kalau ada, cara Bu Umbar ini udah benar atau masih ada bumbu yang kurang pas? Komen ya di bawah biar Bu Umbar bisa belajar dari kalian, berkreasi dari bahan yang mudah didapat tapi cara masak yang berbeda. Oke? Nah, ini nanti mau Bu Umbar tambahkan saus, tapi sausnya bikinan sendiri dari tomat karena Bu Umbar stok sausnya lagi habis dan nggak beli lagi karena kalau punya saus Kak Kembar jadi nggak mau makan pakai lauk dan sayur, maunya pakai kerupuk dan saus, kan buang-buang tenaga. Bu Umbar udah masak capek-capek, Kembar malah nggak mau makan pakai sayur, jadi Bu Umbar skip untuk sekarang beli sausnya. Nah, ini bahan buat bikin sausnya ala Bu Umbar. Ada bawang putih, bawang merah, cabai, tomat, dan bawang merah besar ya. Nah, lanjut di sini Bu Umbar goreng tempe katsunya satu-satu biar nggak hancur ya, dan biar lebih garing. Karena Bu Umbar pakainya minyak cuma sedikit, bisa sih langsung minyak banyak dan dimasukin 2 atau 3 potong. Cuma di sini Bu Umbar pakai minyak sedikit biar bisa satu-satu aja, hemat minyak. Nah, setelah tempe katsunya selesai, lanjut Bu Umbar tumis sausnya tadi ya. Dan di sini kesalahan Bu Umbar, kebanyakan pakai tepung maizena. Ini Bu Umbar pakai tepung maizena 1 sendok makan, seharusnya cuma setengah sendok makan aja biar nggak terlalu kental. Nah, ini jadinya sausnya terlalu kental, tapi alhamdulillah rasanya mantul. Nah, alhamdulillah masakan Bu Umbar udah mateng. Hari ini ada menu simple dan yang satunya agak ribet. Nah, masakan Bu Umbar kali ini ada sayur sop, labu dan wortel, terus ada tempe katsu kawe dengan saus tomat ala Bu Umbar. Semoga kalian suka dengan videonya dan dapat menginspirasi kalian. Oke, cukup sekian video Bu Umbar hari ini. Jika ada salah kata Bu Umbar mohon maaf. Jangan lupa untuk like, komen, share, subscribe dan follow IG Bu Umbar juga ya. Bu Umbar akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.